pusat dari sistem motorik untuk gerakan volunter adalah korteks motor primer dan korteks premotor. Ini adalah area korteks motor primer atau area Brodmann 4. Ini adalah area korteks premotorik atau area Brodmann 6A alfa dan 6A beta. Area korteks 4 dan 6A alfa disebut juga dengan gyrus precentralis. Ini area korteks somatosensorik atau area Brodmann 3, 1, dan 2. Korteks somatosensorik ini disebut juga dengan gyrus postcentralis. Gyrus precentralis dan gyrus postcentralis dipisahkan oleh sulcus centralis. Ini adalah area korteks untuk pusat konjugat atau lirik mata. Bagian ini akan dibahas lebih lanjut pada video pembahasan nervus kranial bagian gerakan mata. Area persarafan bagian tubuh spesifik tertata pada korteks motor primer, disebut homunculus motorik. Serabut motorik berjalan turun dari korteks ke bawah, membentuk tractus corticospinalis atau biasa yang disebut dengan tractus pyramidalis. Berbeda dengan jalur sensorik yang berjalan dari bawah ke korteks. Serabut-serabut pembentuk tractus corticospinalis berasal dari neuron pyramidalis atau yang disebut dengan cell bed. Ini adalah gambar mikroarsitektur dari korteks dengan pewarnaan Golgi. Neuron pyramidalis atau cell bed ada pada lapisan seluler korteks kelima.